Apa ceritanya? Ceritanya ialah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, bukan sekarang ni, ini cerita di akhirat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil manusia, menghadapnya, bertemu dengannya, dan ketika itu Allah akan berikan suatu pembuktian tentang apa? Tentang kita dan amalan kita, tentang kita dan kerja buat kita, kita dan kehidupan kita selama hidup dahulu, baik sama ada baik ataupun jahat ataupun buruk dan dosa pahala, semuanya menjadi saksi kepada kita di hari akhirat nanti. Apa yang akan berlaku? Allah sebut wa wudhi'al kitabu, diletakkan kitab. Kitab ini kata ulama bukan kitab kita baca sekarang, tetapi suratan amal dalam bentuk yang lengkap, dalam bentuk yang sempurna, buku tentang kita masing-masing. Alkitab ini maknanya suratan amal yang jadi pembuktian tentang kita dan amalan kita, kita dan kerja buat kita selama kita hidup, daripada awal hidup sampai ke mati kita puluhan tahun, ia berkitab. Ayat ini disokong ayat dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra? Ayat ini, saya ulang balik, disokong oleh ayat yang lain dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah dalam surah yang lain itu? Iaitulah bila mana Allah sebut tentang penceritaan yang sama. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ini berada dalam surah Al-Isra ayat 14. Ayat ini disokong ayat Al-Isra ayat 14, surah Al-Isra ayat 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut? Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hei manusia, bacalah amal masing-masing dalam tulisan buku ini. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah untuk menjadi perhitungan kamu dengan aku. Hari ini keputusan ada dalam kitab ini. Surah Al-Isra ayat 14. Cuba semak. Buka dan tolong tulis, catatkan. Ayat ini ada perkataan ayat Al-Isra ayat 14, iaitu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala panggil manusia seorang-seorang, bukan berkumpulan, bukan berjemaah, seorang-seorang. Iqra' kitabaka, baca amal suratan engkau. Kitabaka ini terjemahnya suratan kamu lah, amalan kamu, buku kamu, catatan kamu, bukan catatan orang lain, secara peribadi, face to face dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah, kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah untuk menjadi perhitungan antara kamu dengan aku pada ini. Jawapannya dalam kitab. Dalam kitab ini segala jawapan ada. Baik, buruk, jahat, maksiat, benar, salah, semua tercatat. Apa yang catat? Amalan kamu lah. Ayat ini disokong ayat yang lain pula. Disokong ayat apa? Disokong oleh ayat surah Al-Zalzalah. Ayat yang terakhir Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Disokong oleh surah yang lain pula, itu surah Al-Zalzalah. Ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat kebaikan sedikit, sekecil mana pun, dia akan nampak tertulis dalam buku ini. Amal soleh kita kecil, sikit je, tetapi tertulis, tercatat. Bacalah, kata Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang buat kerja maksiat sekecil mana pun, pun tercatat dalam buku ini. Itu penjelasan tentang pendetilan buku ini.
Ayat ini disokong ayat lain pula, iaitu ayat dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, iaitu ayat setengah-tengah tu. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qari'ah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ayat tadi al-zan disokong oleh surah Al-Qari'ah pula. Jadi ayat ni dia ada kesinambungan cerita ke cerita. Allah sambung-sambungkan cerita. Sebab itulah cerita akhirat ni tuan-tuan bukan satu surah. Akhirat ini cerita pelbagai surah, ayat pun pelbagai, cerita pelbagai. Ini semua menunjukkan betapa sempurna Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quranul Karim yang beritanya tak pernah dusta dan bohong, semuanya benar. Allah kaitkan cerita satu-satu, tinggal lagi kita yang kena belajar, kita kena mengaji supaya kita faham. Oh, akhirat ni bagian-bagian. Maka dalam surah Al-Qari'ah tadi Allah kata apa? Dah selesai, dah baca kitab masing-masing, dah baca amalan masing-masing, kita baca ni selesai saja. Apa kata Allah daripada kitab itu? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, dalam kitab itu amal baik kita banyak, alhamdulillah, solat kita, qiyam, tahajud, sedekah, derma, zikir, tasbih, kebaikan banyak sangat, memberati amal kita kebaikan, kata Allah, fa apa dia tadi? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi'i syatir radiyah. Mereka hidup dalam syurga yang penuh keridaan, syurga menanti kita. Adapun orang-orang yang dalam kitabnya tadi amalnya banyak kejahatan, banyak yang jahat, maksiat, taubat tak sempat, maksiat banyak, dosa banyak, melimpah ruah dosa, sikit yang baiknya, yang baik tenggelam pula, yang maksiat banyak. Kata Allah, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka yang banyak timbangan buruknya, sikit sekali amal baiknya, maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah ni? Neraka yang membakar-bakar kepanasannya, neraka yang tak berhenti kepanasannya, membakar-bakar. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu mahia? Neraka itu, kata Allah, narun hamiyah, neraka yang apinya sentiasa marak memanjang, tak pernah henti, makin menjulang, makin menjulang, dihumpan ke situ. Jadi tuan-tuan, kaitan ayat ke ayat ini cukup menyesafkan kita. Balik kepada ayat kita bincang pada pagi ini, yang saya tadi dah panjang cerita tu. Balik kepada ayat tadi, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa wudhi'al kitab. Ayat ini bercakap tentang orang yang dalam keadaan kecewa, yang dalam keadaan tidak sangka, tidak jangka. Kerana dalam tanggapan setengah manusia, buat dosa ni Allah tak catat ke agaknya? Buat maksiat Allah tak catat, malaikat lupa dia catat kot. Dia ada tanggapan macam tu. Allah buat maksiat sikit je, bukan banyak mana pun, takkanlah catat, takkanlah Allah catat. Rupa-rupanya bila sampai di hari akhir nanti, mereka lihat dengan mata kepala. Lalu apa yang berlaku? Kita baca, kita tafsir kejap lagi. Lalu Allah sebut, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka pendosa-pendosa terkejut bila Allah berikan suatu amal tadi, dia baca terkejut. Apa terkejutnya? Dia terkejut sebab apa? Sebab dia kata, apalah catatan dalam buku ini? Dosa kecil pun ada juga dia catat. Dia ingat besar saja, yang kecil pun catat juga. Ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berlaku zalim kepada kita sehingga untuk membuktikan kita ni siapa. Allah catatkan semua yang baik, yang buruk, sekali buruk itu kecil. Patutlah tuan-tuan, di sinilah kita punya satu peringatan. Saya petik daripada seorang ulama yang bernama Al-Imam Suyuti,
peringatan awal sebelum saya pergi lebih jauh dalam kitabnya, disebut kepada kita bahawa patutlah kita dalam hidup beragama ini, biarlah kita hidup dengan satu kecenderungan. Apa dia? Cenderung untuk cipta kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Biarlah dalam hidup ini ada satu kecenderungan yang berpanjangan untuk kita sentiasa buat pahala demi pahala, demi pahala, demi pahala. Walau sekecil mana pun pahala itu. Jangan kita ada kecenderungan untuk berdosa walau sekecil mana dosa kita buat. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam Suyuti, saat kita berpahala, kalau kita mati, mati dalam rahmat Allah. Saat kita buat dosa, kalau kita meninggal, dibimbangi kita dapat su'ul khatibah. Menarik kata-kata tuan-tuan. Itu sebabnya saya sebut kata, kita hidup ini, usahakanlah. Kalau kita tak usah untuk cipta kebaikan, biarkan berdosa, kita bimbang satu. Bimbang satu benda. Saat buat dosa tadi, Allah ambil nyawa kita. Tak sempat beristighfar, tak sempat bertaubat, tak sempat munajat, tak sempat untuk berdoa minta keampunan. Bayangkan, ianya bermaksud kita dapat usul khatimah. Penyudah yang buruklah jawabnya. Kita tak nak tahu. Sebab itulah, iringkanlah hidup ini dengan kecintaan, kesungguhan, seronok nak buat kebaikan demi kebaikan. Biar ada kekuatan itu. Saya taklah nak bagi contoh yang agak berat. Saya bagi contoh yang simple kepada saya. Cenderung kita kebaikan kita buat dalam situasi ada niat begitu. Aku ni kalau singgah di pam minyak kejap lagi, nak isi minyak kereta contohnya. Ini saya bagi contoh, contoh saya punyalah. Dalam jiwa saya macam tu. Saya cuba kembangkan hati saya untuk cari pahala walaupun sikit. Aku nanti nak masuk pam minyak kejap lagi, kereta dah nak perlu pada minyak tambahan ni. Niat kita apa? Kalau ada makcik sedang jual kepok, yang jual kepok tepi jalan, tepi pintu tu, niat kita apa dia? Aku tak nak beli, tapi aku nak sedekahkan dia walaupun RM5. Kepok mungkin 10, kita tak perlu kepok. Dah banyak kepok dekat rumah. Pok leko, tak leko dah ada. Tapi niat kita nak holurkan makcik ini RM5 yang berbaki duit tadi, holur kat dia walaupun RM3. Niat kita apa? Mintalah kepada Allah rezeki aku dimurahi, aku tolong makcik yang sedang duduk cari rezeki ini walaupun RM2, dia doa pada kebaikan. Niat kita macam tu. Tiba-tiba masuk pam minyak, tak ada makcik. Yang ada ialah attendant pam minyak bangla berbaki RM2, dia tolong kita isi minyak, tolong lap cermin, ambil sikit holur kat dia dengan ucapan hadiah pada awak, doakan saya. Benda itu tuan-tuan nampak simple, tapi jangan fikir simple. Dalam agama, ia suatu kecenderungan yang baik. Itu contoh pam minyak. Kita hadir ke masjid dalam nak berduha, nak berduha dengan ceramah, nak sembahyang fardu. Seawal turun kenderaan, pastikan di tangan kita dan poket ada duit kita nak masuk dalam tabung. Tak kiralah RM1 pun ia, RM2 pun ia, yang tak ia kedekut. Itu masalahnya. Jadi jiwa kita ada tarikan untuk buat pahala by cash, tuan-tuan. Jadi semua ini datang daripada kecenderungan. Jangan fikir ia benda yang simple. Sebab tu kata menau Imam Suyuti, biar ada kekuatan dalam hati kita. Sebab apa? Bila ada kekuatan begitu, menjadikan kita buat kerja baik sekecil mana pun Allah akan nilai, apalagi amal itu amal yang besar dalam agama. Ini adalah falsafah hidup orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cetaklah pahala tuan-tuan. Tak pernah merugikan kita cetak pahala walaupun di mana berada kita. Kenapa? Kerana pahala itu adalah harta kekal kita di alam mahsyar. Kalau ikut kepada Prof. Dr. Muhaya, dinamakan pencen kubur kita. Pencen kubur kita nanti. Kekal pahalanya untuk selama-lamanya setelah kita mati, menjadi pencen kubur kita.
Jadi maknanya dalam agama ni tak pernah merugikan orang yang sentiasa merebut peluang baik walaupun sekecil mana sekalipun, sebab Allah tidak pernah menidakkan kebaikan hamba-Nya. Inilah maksud di sebalik ayat ini. Sebab ada golongan manusia tadi yang terkejut bila Allah tunjukkan kejahatannya, disebut yang dosa kecil pun ada catatan. Ya, inilah menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya ialah gambaran ayat ini secara umum. Kita belum bincang lagi ni, ayat ini sedetail. Umum dulu, tafsir umum menunjuk kepada kita bahawa Allah tidak pernah zalimi kita semua. Segala amalan kita adalah tanggungjawab kita. Segala perbuatan kita adalah tanggungjawab kita. Segala apa yang kita buat dalam hidup adalah tanggungjawab kita masing-masing. Allah tidak akan zalimi kita. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tak akan zalimi hambanya walaupun sikit. Artinya pembuktian daripada mahsyar nanti tak tokok tambah. Pembuktian daripada mahsyar tak ada tokok tambah sama sekali. Yang adanya ialah kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla.